Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ARS Company. Kali ini saya ingin meng-share sebuah video yang berdurasi 5 menit 06 detik untuk Anda semua. Kali ini bos kami mendapatkan job di kawasan Seremban, yaitu membersihkan debu-debu kotoran yang ada di dalam kilang medikal ini. Berhubung kawasannya sangat luas dan juga tinggi, dan batang-batang yang kami pakai tidak memadai dan tidak sampai untuk ke atas, maka bos kami menyewa bom lift untuk menyelesaikan kerja-kerja yang penuh tantangan ini. Di sini tugas kami yaitu membuang sawang, mengelap pembuangan angin, dan juga membuang abu-abu yang sudah lama terbengkalai di atas kilang ini. Bom lift ini sangatlah mahal. Bos kami menyewa, tentunya dia yang tahu berapa harga sewa ini. Dan satu lagi, untuk menjadi driver bom lift ini kami harus training terlebih dahulu. Training bukan sekali dua kali, melainkan berkali-kali untuk menguasai dan mengontrol mesin bom lift ini. Sebetulnya sangat mudah untuk menjadi driver, tapi kita harus sangat berhati-hati karena bom lift ini terbuat dari besi dan sangat bahaya. Harus betul-betul bisa mengendalikannya. Dan inilah aktivitas kami di saat bekerja dengan menggunakan bom lift. Bom lift ini sangatlah berguna bagi kami ya, karena sangatlah membantu untuk menjangkau kotoran-kotoran yang ada di atas dan menjangkau sawang-sawang yang jauh di bawah bumbung ataupun atap kilang tersebut. Dan ini adalah Bang Misli selaku driver bom lift yang sangat profesional di dalam mengendalikan kereta besi ini. Dan di sini kami sebagai tim ARS tidak lupa untuk memakai keamanan-keamanan dalam bekerja. Contohnya seperti helmet dan juga safety harness dan kasut tebal begitu. Karena kenapa kita diwajibkan memakai keamanan ataupun safety untuk melindungi badan? Contohnya bagi pemakai helmet untuk melindungi kepala dari benturan-benturan besi yang ada di atas ini. Kalau di kilang semuanya besi, lain dengan rumah-rumah. Begitu juga dengan safety harness. Safety harness ini adalah yang diikat di badan supaya kita aman tidak jatuh dalam bekerja. Yang ketiga itu adalah kasut tebal. Kita diwajibkan memakai kasut tebal untuk safety badan kita ya, termasuk kaki, karena takut ada wayar-wayar yang short sehingga kita tidak terkena elektrik. Seperti itulah safety-safety tim ARS di saat bekerja. Kami sudah profesional di dalam bekerja dan juga harus profesional menjaga diri untuk demi keselamatan semua tim. Pokok yang paling utama adalah keselamatan bagi kita sebagai tim ARS Company. Di bagian ini sangatlah sulit sebab dikarenakan banyak wayar-wayar ataupun pipe yang tidak teratur ya. Tapi kami di sini sudah pro di dalam bekerja, jadi harus hati-hati dan waspada. Job ini memakan masa selama 8 hari untuk menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan di kilang medikal ini ya teman-teman. Ya seperti inilah tim ARS bekerja ya teman-teman, sebagai jasa cleaning service. Terima kasih banyak sudah mampir. Jangan lupa support video ini dan channel ini ya, agar selalu berkembang memberikan video-video terbaik dari ARS. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.